Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kami ucapkan semoga sehat-sehat selalu dan selalu dimurahkan segala rezekinya. Oke, tak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh subscriber saya yang sudah bantu subscribe dan share video ini, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, dikarenakan kita sudah lama tidak unboxing peralatan yaitu aksesoris sound system, kali ini di hadapan saya sudah ada yaitu barang yang kita pesan dari online kemarin, teman-teman ya, sudah hampir seminggu lebih ini kita pesan dari Shopee. Mari teman-teman bersama kita membuka dan unboxing mixer yang telah kita pesan kali ini, teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan mulai membuka packingannya. Ini sangat rapi sekali, teman-teman ya. Ini tanpa ada goyang-goyang sedikit pun ini untuk kardusnya. Dikarenakan kita tambah pemesanan yaitu packing kayu. Jadi, dikarenakan dikirimnya lewat kargo, teman-teman ya. Jadi, diharuskan kita harus menggunakan packing kayu supaya barang yang kita pesan aman terkendali. Maka dari itu teman-teman, mari kita menyaksikan, kita membuka sama-sama apakah barang ini isinya normal tanpa ada macet-macetnya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman, kita akan buka. Ini bagaimana ini? Banyak sekali pakunya, teman. Lebih 1 kilo ini. Habis ini kita jual pakunya, teman-teman ya. Oke, mantap teman-teman. Corona linggis, Mbak. Oke. Okay. Oh. Berbahaya. Mantap mata. Yes. Oke, teman-teman, ini sangat kencang sekali, teman-teman ya. Banyak sekali pakunya, lebih 1 kilo ini. Sangat mantap. Ini sangat rekomendasi teman-teman berbelanja di Shopee ini, teman-teman ya. Nanti link deskripsinya, apa itu? Link pembeliannya kita akan taruh di deskripsi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, apakah sudah bisa ditarik? Bagaimana ini, teman-teman? Kita enggak lobuk dia. Enggak lobuk. Kita coba jungkilkan, teman-teman. Nah, teman-teman, nah, sudah keluar. Jungkir dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waludona. Wah, ini bisa buat kandang ayam nih, teman-teman, kotaknya, teman-teman. Ini banyak bakunya, teman-teman. Kita singkirkan terlebih dahulu. Nimpa kita. Oke, teman-teman, ini packing sudah kita buka. Selanjutnya kita akan yaitu membuka kardusnya, teman-teman ya. Mari bersama-sama. Oh, cuman. Kita bersama-sama membuka ini. Kita berharap alat ini tanpa ada rusak-rusaknya, teman-teman. Apa itu? Lengkap tanpa ada yang cacat, teman-teman, supaya kita puas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Silau. Silau, teman-teman. Ini putih, teman-teman, gabusnya. Oke. Otak hitam. Nah, coba kita
Ambil apa ya teman-teman ya? Tunjukkan dulu misalnya. Kita tarik terlebih dahulu. Tahan, tahan. Nah, ini berat juga teman-temannya. Berat teman-teman. Tuh coba lihat cek dalamnya ada apa? Dalamnya ada ini. Nah, ambil, ambil. Tuh rubuk, 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 rubuk. Oke, teman-teman. Mati. Oke, teman-teman, ini di dalam kardus sudah ada dilengkapi buku petunjuk dari produk GT Life, teman-teman ya. Ini mixer GT Life 16 channel. Ini sudah ada buku petunjuknya, teman-teman ya. Coba kita cek. Coba kita cek untuk dalamannya. Ini enggak ada buku garansinya, teman-teman ya. Ini cuma ada buku panduan ini, teman-teman. Enggak ada garansinya. Oke lah, semoga memuaskan untuk mixer GT Life 16 channel plus kompresor, teman-teman ya. Ini ada kabel juga, ada kabel data. Mungkin untuk mengirim file teman-teman ya, ke apa itu, ke laptopnya teman-teman ya. Oke, di sini ada kabel AC-nya. AC. Yaitu pak kabel powernya, kabel AC untuk ke 220-nya. Selanjutnya kita akan buka ya teman-teman ya. Kardusnya dari mana dulu ini teman-teman? Berat juga teman-teman ini. Deg-degan saya teman-teman ya. Ini alat mahal teman-teman. Oke. Putar. Putar juga. Oke teman-teman. Ini kardusnya sudah kita buka. Wah, ini auto ini teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita mulai akan tes untuk channelnya teman-teman ya. Sebelumnya kita akan pasang terlebih dahulu untuk kabel powernya, kabel AC-nya. Ini di sini teman-teman panelnya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita akan mulai colokan ke terminal. Oke, teman-teman, ini kita mulai lagi. Di sini di bagian atas ada tombol phantom per channel teman-temannya. Ini dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sampai 16 channel ada tombol phantomnya teman-temannya. Jadi untuk mengaktivasi phantomnya yaitu di sini, ada di sini teman-teman ya. Jadi kita pencet ini, phantom akan semuanya aktif teman-teman ya. Jadi kita harus pencet tombol ini terlebih dahulu. Oke, di sini di bawah phantom juga menggunakan jack ya. Ini sudah kombinasi, bisa jack Canon XLR teman-temannya, ataupun menggunakan jack Akai juga bisa. Di sini ada insert, terus di bawah ada gain HPF teman-temannya, dan ini tombol kompresor. Jadi alhamdulillah kita pesan yang sudah new kompresor teman-temannya, supaya kita aman di saat mau manggung teman-temannya. Oke, langsung saja kita akan cek sound. Kita angkat pedalnya. Oke teman-teman, ini untuk kompresor kalau di nol seperti ini teman-teman, fungsinya kompresornya aktif teman-teman ya. Tapi kalau di 10 ini kompresornya lepas tanpa ditut lewat kompresor teman-teman ya. Jadi kita akan coba untuk kompresornya kita lepas. Oke teman-teman, dia akan kenceng teman-teman. Ini lepas teman-teman ya, tanpa di kompresor teman-teman. Jadi
Jadi kita taruhkan sesuai keinginan kita ya teman-teman ya. Kita coba taruhkan di angka yang 10 teman-teman ya. Terus di sini ada high frequency. Juga ada mid frequency teman-teman ya. Ini frekuensinya teman-temannya, yang ini yang putih ini frekuensi, sedangkan yang ini adalah untuk mic-nya teman-teman. Ini untuk mic-nya dan ini untuk frekuensi mic-nya teman-teman, mic high-nya. Kalau ke sini ke kiri dia akan menjadi high, tapi kalau ke kanan dia akan berubah menjadi low teman-teman, masuk ke low. Dia pindah menjadi low suara. Jadi kita taruhkan ke arah jam 12. Dan ini untuk tombol subnya. Apa itu tombol low-nya teman-teman ya. Ambil sinematik dulu. Halo. Oke teman-teman, untuk musiknya sudah kita tes, yaitu sangat mantap. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mikrofonnya teman-teman ya. Lebih manis mic-nya. Halo Su. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk mikrofonnya teman-teman ya. Oke, kita di sini teman-teman, ini terlihat untuk efeknya dari 1 sampai 99 teman-teman ya, 199. Jadi untuk efeknya sudah termasuk yaitu fitur Alesis teman-temannya, jadi sudah lengkap. Jadi kita tidak perlu menggunakan Alesis lagi untuk efek mic-nya. Jadi di sini sudah disediakan. Jadi saatnya kita akan mencoba. Ini kita masih bingung teman-temannya, belum ada pengalaman untuk di mixer ini. Jadi kita cari-cari terlebih dahulu sambil belajar teman-temannya. Oke, kita akan angkat pedalnya terlebih dahulu. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Cik, cik. Kami nggak melibat tuh, nggak ya? Oke teman-teman, belum kita masukkan ke mixernya ini untuk ya, jangan lupa kita akan pencet tombol ini untuk mengirim ke mixer teman-teman ya. Satu cik, agak tak masuk nih suara ini kak. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tes untuk mikrofonnya. Ini sudah kita pelajari teman-temannya. Kita angkat dan juga efeknya. 1 cik cik, 1 2 ci. Oke teman-teman. Jadi ini untuk apa itu? Efeknya belum kita setting, masih turunkan dari pabrik teman-teman ya. Oke, kita coba prepkan dulu. Wow, tingginya. Oke, kita coba prepkan semua teman-temannya. C.
cik satu, cik satu dua. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan efeknya. Saya akan coba efek hall. Di sini ada nomornya 00 sampai 9, teman-teman ya. Kita akan coba efeknya. Kita cari terlebih dahulu. Oke, lewat teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan angkat untuk efeknya. Ini belum kita angkat teman-teman ya. Cik, cik, satu dua, cik. Oke, selanjutnya ini ada satu, satu, cik. Bank store. Oh, di sini juga bisa menyimpan teman-teman ya, di sini. Satu, cik. Oke, untuk efek di sini belum kita buka juga teman-teman ya. Ini kita angkat di standar. Terus untuk efek ini kita efeknya out 5 kalau nggak salah teman-teman ya. Kita coba satu. Oke, teman-teman ya, ini untuk efek sudah mulai terasa. Selanjutnya ini juga dilengkapi fitur edit A dan juga edit B teman-teman ya. Cik, satu dua, cik, satu dua, cik, cik, satu. Oke teman-teman, kameranya capek teman-teman. Apa nak gantian? Ini yang ngaji pengen mutar. Hai Cak Indro, karena itu gorengannya. Lanjut, lanjut, lanjut. Satu, cik, 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 satu dua, cik, long, satu, 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 cik, satu, satu dua, cik, 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 long, satu. Oke, teman-teman, ini untuk hasil mic-nya menurut saya sudah profesional teman-teman ya. Dan ini untuk fungsi kompresor ini teman-teman ya, jadi bisa menangkal suara mikrofon kita teman-teman. Apabila di saat kita ngejob manggung, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyanyi yang suka mekik-mekik di atas panggung teman-teman ya. Apapun jerit-jerit, biasanya kalau ibu-ibu nyanyi kan suka teriak-teriak dipakai mic tanpa dikontrol teman-teman ya. Jadi bisa kita cut lewat di sini. Ini kalau di posisi 0 seperti ini, suara dari mikrofon walaupun kita teriak-teriak untuk ini tidak tinggi teman-teman. Jadi aman tanpa ada overnya teman-teman ya. Jadi kita bisa menyesuaikannya untuk mikrofon di kompresor ini teman-teman ya. Ini saya akan coba taruh di sekitar jam 10 ataupun jam 11. Jadi ini walaupun ini sudah full, untuk pedernya sudah full tanpa lampu kliknya, aman teman-teman ya. Ini saya bicara sudah cukup keras tapi suara bisa dikompres di sini. Jadi menurut saya untuk mixer GT Lab 16 saya ini sudah cukup oke untuk di sekitar harga sekitar 4 jutaan teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira teman-teman cukup mengerti dan berminat juga untuk membeli mixer seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah video unboxing kita mengenai mixer GT Lab 16 channel yang baru saja kita pesan dari online lewat Shopee teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin pesan, diusahakan cari rating yang lebih tinggi dan sudah dipercaya teman-teman, supaya apa yang kita pesan yaitu tidak apa namanya, tidak mengecewakan teman-teman ya. Alhamdulillah mixer yang kita pesan kali ini tanpa ada cacat sedikit pun, dan untuk suara sudah kita cek satu persatu, alhamdulillah oke mantap.
Oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin membeli juga produknya dari GT Lab, untuk link pembeliannya nanti kita akan taruhkan di link deskripsinya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa dibantu like, share, komen, dan subscribe-nya, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman lainnya dapat menonton video ini juga teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa nantikan video selanjutnya. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.